Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Nak bimbing orang rumah sat. Gelap macam nak hujan lagi ni. Tempat yang mula semua hujan tak? Hujan lah. Berkenaan Facebook saya tadi kata sistem tu. Sistem kita banyak bertukaran. Banyaklah kena sedarlah wahai penguasa-penguasa di atas lah. Sistem yang tersebut masukkan dan yang mula lebih mengaji pandai para-para intelektual lebih lagi dahsyat dia merasai, tetapi kerana tidak ada perubahan seperti saya bercakap lah, negara ni semua dalam keadaan orang kita sendiri, tetapi kelemahan tu tetap ada kerana apa? Betul? Kerana rasuah satu? Betul lah. Kita tak ambil sistem lah. Contohnya sistem hiburan, sistem tu dia olah. Apa salahnya negara kita, kita buat yang sistem ada Melayu Islam tu, buat satu yang tak ada orang boleh masuk channel tu, dan tak ada siapa boleh jadi CEO dalam bab tu, tidak ada siapa yang boleh jadi besar dalam bab tu, pasal dia orang ni akan tukar. Banyak dulu saya ingat tahun bila nasyid tu berkumandang sedia, dia main bertukar tu, ada portfolio tu bertukar, nasyid dia jadi slow. Dia buatlah macam tu, macam ni, banyak hiburan lain masuk, nampak tak? Dan satu lagu kita tengok dulu. Walaupun rock-rock orang kita pun menyanyi lagu-lagu pun, ada mesej di dalam tertentu. Contohnya, kalau lagu Amok. Ini saya cerita sistem. Saya tak mau nak cerita buat lain. Cerita-cerita buat sistem. Sistem, dia bertukar banyak benda. Tak usah ambil sistem agama, tak usah ambil sistem pendidikan lagi. Kalau sistem pendidikan, kita fikir satu ya. Waktu saya tahun 90-an tu, pasal apa lukisan dengan apa pelajaran agama Islam, kalau tak lulus salah satu lulus lukisan boleh lulus. Kenapa sebab orang Melayu ni tak terletakkan? Kalau tak lulus pasal tak kredit apa agama Islam, gagal. Orang mestilah pulun. Bila pulun dalam bab tu, kawan-kawannya sosial, akidah taklah lari sangat. Itu yang saya jawab salam balik. Jadi saya perlukan satu benda yang perubahan. Tapi memang penatlah nak ubah balik sistem tu. Kita ambil tak hiburan. Tak usah ambil dia, mungkin kata saya, alah dia bukan alah dia. Tok Sirah tu bukan ahli ulama. Tok Sirah tu bukan ada PhD. Tok Sirah tu bukan ada apa-apa nak sembang pandai. Kita ambil tak hiburan. Aku ni jahat, aku ni rock. Okay, rockers. Tapi kalau Melayu lagu Amok, tengok. Berhujan serata petala. Tanpa rock, tetapi di situ ada mesejnya. Kalau diikut tamak haloba, segunung pulang saya, baik dilebur buat hiasan, bertatakan indah. Contoh, dia ada mesej juga. Kalau kita tamak haloba, kita apa? Ni main lagu-lagu yang tak tahu lah, lagu apa tak tahu. Lepas tu kodok slow lo, penyanyi rock kita sampai tak boleh nak cari makan. Cerita rupak banyak. Kita tahu semua tu permainan siapa. Dia tu boleh jadi pengarah lah. Dia kontrol habis orang-orang Melayu kita. Dia duit. Seekor ni. Dia kontrol habis. Pelakon-pelakon semua dia ni. Nasib baiklah ada satu dua pengarah dalam Melayu tu dia yang cekang juga. Kalau tidak Malaysia ni jadi apa tu? Banyak tentang mesin-mesin tentang ni tak ada. Dia tukar putar belit pergi benda-benda yang pelik-pelik. Sistem tu sistem hiburan. Tuan-tuan nampak apa yang maksudkan eh? Tak usah ambil sistem balik. Sistem tu saja ada lingkup. Walaupun rock-rock orang kita abang dulu penyanyi ada mesej dia. Ada mesej dia. Tetapi main lagu-lagu lain, lagu-lagu ni habis lingkup habis. Tapi di situ kita tak faham. Patutnya kita semua penguasa-penguasa di atas agama Islam dan Melayu, tetapi tak dijaga langsung ke Melayu anu. Kalau negara lain kita dengar tu. Dan kalau negara lain, saya nak pesan lah. Kepada segelintir. Saya tak semua pasal brother-brother saya pun ada agama lain, bangsa lain. Kita fikir satu ya. Kalau kata negara lain, kalau kita tumpang duduk, ada dapatkan macam di Malaysia ni? Tak dapat dah. Tu bila kita dah besar, tok nenek kita duduk bersama dalam keadaan majmuk, mai kita dah besar, dah jadi lawyer, dah jadi apa, tu yang pergi ke Belanda ke, pergi kutuk ke, kita ni orang Islam di sini apa resis, penuh dengan apa perkauman. Masa bila tu sekong tu apa nama tu, muti-muti apa tu, insyakulah jadi nak apa dah tahu. Tapi kita pun heran.
tolong buka mata baliklah ketua-ketua negara, tolong buka mata balik. Banyak benda sistem ni akan runtuh. Sistem dah runtuh, tetapi tolong naik baliklah benda-benda ni. Saya tak faham sungguh. Banyak benda yang kadang-kadang terbentang kau tu sebenarnya. Terbentang kau tu penganas, terbentang kau tu sebab-sebab ada bukti semua. Tak dapat. Boleh jadi siap, boleh jadi orang besar lagi. Saya pun heran. Tak macam mana kita main ambil pihak putih semua. Mari kita buat beratik di simpang-simpang mana. Nak tengok pejabat agama ambil cukup kita tak? Terus kalau kita ni, kalau hak Melayu, hak Islam ni, tangkap terus. Tu kita nak bercakap lah tu. Sampai tak nak payment langsung. Tapi kalau hak yang lain, terbentang dah penganah, terbentang ada bukti. Bukan kata tangkap. Jadi pembesar ada lagi. Apa aku tak faham sungguh lah. Tak faham sungguh-sungguh lah. Jadi sementara masa ada untuk perubahan ni, tolonglah lah penguasa-penguasa di atas. Perhati balik, susun balik. Tak usah nak bicara lah perasaan orang. Lama dah perasaan kami yang Melayu ni. Kami yang Islam ni terasa lama lah. Apa nak tunggu nak jadi macam mana lagi? Kami hormat undang-undang, kami hormat tu yang keharmonian. Kami hormat keadaan masyarakat majmuk. Tapi mereka tidak hormat pada kami. Tolong betul-betul tolong check balik benda-benda ni. Kalau tidak ada buat sesuatu benda, saya nescaya anak cucu akan jadi masalah. Ya okey-okey lah. Kita tak nafikan. Nak kata Melayu pun ada jahat. India ada jahat, China ada jahat. Semua ada bangsa ada jahat. Tidak, mereka tak tetap sama-sama mereka. Melayu tak tetap sama-sama Melayu. China tak buat sama-sama. Semua manusia ada. Tetapi di dalam keadaan segelintir ni, yang mengatur tapak ni, yang mengatur tapak untuk halal tuju Malaysia ni, yang tak sedar diri ni, sistem orang Melayu dah jadi bertukar habis. Dalam keadaan kelembutan, bagi apa nak, bagi nak apa, dia atur tapak lagi, nak jahanamkan Islam lagi. Apa aku sat lagi kembaki berkabung riba. Aku kalau bercakap Facebook ni yang tersurat tau. Yang tersirat takkan aku nak bercerita. Tapi kalau ada duduk depan aku saipak ke tu ya. Aku tak peduli lah siapa. Menteri ke apa dia buat kata dia, aku geram pun. KK dia pergi Belanda dia kata kita resis lah apa lah. Sakit hati sungguh aku dengar. Memanglah benda dah lama. Lani pun dia buat waktu tapak. Bukan aku tak tahu. Lepas tu tampak. Jadi bila keadaan kita duduk majmuk, kita jangan ambil anasir-anasir negara luar. Sekarang ni masa kita masa mai ke sini, dalam keadaan kita duduk dah elok dah majmuk, waktu tu masa tu negara pun tak ambil tahu dah. Biar pi lah nak jadi apa-apa. Tapi bila dah jadi, kita jadi besar, lapisan tu dia generasi tak ada. Kita generasi yang jadi lawyer, jadi apa ni, oh melawan gila-gila. Tu yang saya kata sistem kita bertukar habis. Kerana tangan-tangan di belakang tu habis, lingkup habis. Tu saya cakap, saya tak cakap bahas sistem agama lagi. Tak cakap bahas sistem lain pasal mungkin orang kata lah, hang pun jahat. Ya, memang aku jahat. Aku tak kata aku baik. Tapi aku dalam keadaan aku jahat pun aku terfikir bab anak cucu ni. Ni sampai isi termolok sampai penuh dah. Nak baru isi lagi. Aku sampai tak faham lah. Jiwa macam mana aku tak reti. Nak jadi macam mana langsung. Ingat dengan apa duit kepuk penuh tu boleh nak selamat. Esok satu hari dia jadi bapa. Bungkuk apa pada masa aku lah. Benda sampai tak ada payment langsung. Lampu dia ikut benda-benda pelik. Dia takut apa? Aku tak faham. Tubuhkan skuad lah. Hak mana salah tu dah tentu. Kalau kata dia masalah lah, bagi lah. Peduli apa? Dah memang zalim. Memang duduk dalam negara ni jadi jahat. Kerana dia seekor. Kerana dia dua ekor. Kerana dia dua tiga ekor. Buatlah. Tangkap tak pun. Bah, hari ni aku buat pelik sikit. Main tangkap tu. Cerita dia. Saya buat menteri kita tangkap pada ni. Nak salah ke ATM, nak salah ke PDRM, nak salah agensi lain, tak boleh. Pasal arahan ni duduk dalam perlembagaan, duduk dalam arahan menteri-menteri. Bila ada rakyat dalam keadaan hormat pada undang-undang,
rakyat dalam keadaan hormat pada majmuk, nak harmoni, sepatutnya benda-benda ni jadilah satu apa taladan untuk negara ni lebih jadi majmuk. Ha? Bukan nak bagi jadi masalah lagi. Kerana kita dah cam dah segelintir-segelintir ni akan jadi masalah pada negara. Awak dah tunggu apa lagi? Ha? Tunggu pala buah. Nak main aku. Sekarang mami sakit ni aku nak carut-carut aku kurang sikit. Tapi aku geram awak kadang-kadang. Sebab macam saya cakap selalu, saya cakap tu terang kalau kata, tapi alhamdulillah lah ni tak ada lah dengar sangat dah. Ha, tak tahu lah main di belakang-belakang aku tak perasan sekarang kat mami sakit aku nak jaga aku tak dan tengok statement-statement teruk. Ha? Terhindar Nabi, hina Allah, hina ni kuranglah sikit tengok. Tapi kita terabat tu terang ha, mana nak hina Allah, nak hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun aku jahat, ha? Walau aku bukan orang ahli ulama, ha? Aku bukan siapa-siapa. Tetapi aku cabar banyak kali. Kalau berasa nak hina Nabi, nak hina Allah, nak hina Islam, mai hina depan aku. Banyak kali aku cabar. Aku tak baca hang besar ke, hang badang 40 kali pek ke, apa hang Johan MMA ke, apa kata aku tak peduli. Janji hang nak telok, mai hina depan aku. Itu saja. Boleh bincang. Nak tengok jadi apa. Sekarang dah hina lah Facebook, buang masa. Tapi alhamdulillah tengok tak ada abad-abad tu mungkin brother-brother pun tegur. Orang yang segelintir ni. Yang aku namakan segelintir ya. Jadi saya pesan lagi sekali lagi pada pembesar-pembesar. Tak kira lah Pak Menteri ke siapa ke. Tolong tengok balik lah orang kita. Jangan nak melukis. Tadi ada yang setengah nak sebut Melayu pun jadi segan. Pasal apa? Pasal sistem kita runtuh. Banyak budaya kita, sejarah kita ada tukar. Sekarang ni kita duduk berdogak lagi pasal kita duduk hidup. Apa jadikan anak cucu kita esok? Jadi perlukan satu perubahan yang besar. Dulu ingat tu, portfolio bertukar, habis bertukar. Tak buat haji lingkup, semua lingkup habis. Bawa berapa bulan? Ah, aku. Tu pun ada lagi nak sokong. Aku pun tak faham lah. Aku pun tak faham lah. Dia pun propaganda kan macam-macam tu. Percaya. Melayu kita pun percaya. Satu hari Melayu ada sokong tu. Dia pun penendang pun macam tu lah. Apa ingat dia pun baik saja. Dengan apa? Dengan dia pembelot pada bangsa cakap. Selagi aku duduk hidup ni, aku pesan siap-siap bang. Aku tak gila aku main betul-betul. Kalau gila aku main akan jadi macam-macam. Aku akan buat. Kalau hampa kata gila, aku tergila. Aku sedih. Aku cukup sedih. Banyak sistem kita berubah. Bukan kita nak bulan dan bintang. Bukan, bukan, bukan. Hmm? Bukan. Halal tuju anak cucu, halal tuju Islam ni. Kita tahu kita penat pasal setiap di dalam luar negara telah menteropong Malaysia saja. Tapi kalau kita tak bersatu, kita tak kuatkan ukhuwah kita, kita lingkup. Jadi perlukan perubahan lah Pak-Pak Menteri semua. Perlukan perubahan. Tentangnya ada kuasa lagi lah. Tapi kita bersyukur kadang Allah SWT, kadang bumi ni ada lagi Raja-Raja Melayu. Kadang tak ada Raja-Raja Melayu, lama dah jadi Republik. Tu saja. Masa tu nak tengok Melayu duduk kantang mana. Bukan aku resis, aku tak resis. Macam bangsa lain lah, mereka bela bangsa mereka. Takkan aku nak bela bangsa aku resis? Apalah butuh. Apa bela bangsa apa boleh? Bangsa aku nak bela bangsa aku tak boleh? Kena apalah butuh dengan aku. Pasal duduk dalam Facebook, kalau duduk depan aku, duduk kata aku macam tu, memang dapat lah. Lain aku tak tahu, bagi kau-kau, mati dah apa. Dengan duk hina agama aku, dengan duk hina bahasa aku. Macam mana aku hormat bahasa apa, dengan agama apa, apa aku tolong hormat bahasa aku dengan agama aku. Barulah hidup dalam harmoni. Kalau aku yang duk
kami yang duduk bersabar, kita tak nafikan Melayu pun ada yang jadi pembelok, Melayu pun ada yang tak betul, Melayu yang ada yang jadi macam-macam lah. Tak kata semua bangsa tu jadi elok. Aku nak sebut hari ni kata Melayu tu betul. Tak. Aku tak kata macam tu. The answer is no. Memang Melayu tak semua macam tu. Macam bangsa lain lah. Ada jahat, ada baik, ada ni. Tetapi perlukan perubahan empat-empat menteri ya. Tolonglah lah. Tolong sangat-sangat perubahan sistem. Sistem kita dah runtuh banyak benda lah. Dulu aku tengok dalam TV banyak nasyid-nasyid dalam radio nasyid-nasyid. Dia main satu ni, siapa jadi komunikasi tu dah, menteri mana jadi kuasa, legok habis. Nasyid pun tak pernah nak dengar lah. Sekurang-kurangnya halwa jadi kita. Tapi heran lah ni negara kita, kita jadi kutu. Pelik betul ya. Ni ada aku tengok pula, kita bukan nak negara ni, kita kan nak tubuh negara Islam, kita bukan nak tubuh negara Melayu. Lah, ada pula menteri cakap macam tu. Sampai jadi tak faham aku. Nak jaga hati sampai tahap tu. Kalau tak jaga hati pun, dia bakal ikut, dia bakal akur. Pasal perlembagaan tu bukan boleh tukar sebenarnya. Okey, dah nak sampai dah. Yang lain nanti kita sambung lain-lain lagi. Tak habis lagi ni. Aku banyak geram ni benda ni. Gelap dah. Tuan-tuan semua. Gelap dah. Nanti saya baca balik dan komen-komen semua lah. Saya dah nak sampai dah. Ambil orang rumah saat. Gelap dah. Nanti saya nak buat live malam, nak buat khas untuk benda-benda macam ni. Nak dengar-dengar, tak mau dengar, sudahlah. Kita pun tak suruh. Mana tak minat, kalau saya dah dengar, apa rasa minat, dengar. Tu lah. Jadi saya tahu hak saya mesti sampai kat menteri-menteri ni. Alhamdulillah yang tu lah. Kadang-kadang kita bercakap pun dalam live tu, mereka dengar, mereka berubah juga. Kita ni bukan orang elok, bukan siapa intellectual sangat. Tetapi alhamdulillah, ada yang sekeliti tu dengar juga. Terima kasih banyak-banyak yang mana dengar tu. Bukan kita nak kehancuran, kita nak keharmonian, kesejahteraan. Apapun, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah. Saya benar beri salam tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada brother-brother yang kawan-kawan baik saya, yang berbahasa Cina, India tu, selamat sejahtera. Terima kasih semua. Nanti saya sambung lagi. Saya dah sampai lah. Lagi saya sampai tu lagi jalan jam. Saya takut terkena orang apa, orang marah saya pula. Itu sikit dah. Naya motor tu. Dia main halal 7 terus direct. Alhamdulillah. Nah, sampai. Saya pegang handset lagi. Nak buat kereta, saya okey.